Benjamin Netanyahu. Dia adalah Perdana Menteri Israel. Netanyahu merupakan tokoh penting di Israel, dia menolak gencatan senjata untuk Palestina. Alhasil, Netanyahu mendapat kecaman dari masyarakat di berbagai belahan dunia. Diketahui, Benjamin Netanyahu telah menikah 3 kali. Istrinya saat ini adalah Sarah Netanyahu. Sarah Netanyahu, dia dinikahi Netanyahu sejak 1991. Lantas, siapakah Sarah Netanyahu? Sarah Netanyahu lahir pada tanggal 5 November 1958, dia lahir di kota Tifon, Israel Utara. Ia adalah putri mendiang pasangan Chava dan Shmuel Ben Arzi, seorang penyair dan penulis. Dia yang merupakan salah satu guru dan pendidik veteran Israel yang terkenal. Diketahui, Sarah memiliki 3 saudara laki-laki, semuanya adalah juara kontes Alkitab Israel. Sarah Netanyahu menyelesaikan studinya di Sekolah Menengah Greenberg di Tifon. Saat di sekolah menengah, Sarah berpartisipasi dalam studi pengayaan bagi siswa berbakat di Teknion, MIT Israel. Sarah Netanyahu menyelesaikan gelar sarjana psikologi di Universitas Tel Aviv. Ia kemudian menerima gelar masternya di bidang psikologi anak dari Universitas Ibrani pada tahun 1996. Menurut laman resmi, netanyahu.org.il, pekerjaan Sarah Netanyahu adalah psikolog pendidikan. Saat masih berstatus pelajar, ia melakukan kerja klinis di unit rehabilitasi rumah sakit Tel HaShomer dan bangsal tertutup rumah sakit jiwa Abar Banel di Bat Yam. Sarah Netanyahu juga pernah bekerja untuk kepala psikolog Erika Landau sebagai ahli diagnosa psikoteknik untuk anak-anak berbakat. Ia juga menjabat sebagai ahli diagnosa di Pusat Rehabilitasi Profesional Kementerian Tenaga Kerja. Secara garis besar, Sarah bertugas untuk memberikan diagnosis dan perawatan psikologis untuk anak-anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.